Halo semuanya, bersama saya lagi di Ninja Heroes. Oke guys, jadi kita balik lagi di PESCAM. Kemarin kan coba-coba pakai background. Ini kita coba lagi nih, balik lagi kekuatan PESCAM. Green screen. PESCAM, jadi PESCAM dari kemarin. Oke, jadi kali ini kita bakal review akunnya. Diterima kasih juga atas kepercayaan untuk dipinjemin akunnya. Jadi kali ini kita bakal review akun Ninja Heroes New Era. Jadi di akun pertama ini, dia memiliki dua server. Server 1 dan di server 2. Untuk server satunya bisa kita lihat dengan modal 1000 gold dan VIP 1. Dan di sini level 49 kita bakal lihat dia dapat Obito loh. Jadi ini dia punya 2 SS dengan 1 triple S. Kita lihat untuk ninja S nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ninja S. Untuk Obito nya kita lihat ya, skillnya dia S, mantap. Skill punya Sarada, mantap. Ini Multi Meteor, boleh. Exploding Clay, mantap. Ini A, ini B. Boruto Karma, Rasengan. Oke, ini S bintang 3 udah nih. Rasengan nya punya Boruto nya udah bintang 3. Ini C, ini A, ini Six Tail. Ini S, boleh lah. Ini healing ini bagus kayak, tapi lumayan ya, tiernya tinggi. Walaupun menurut saya sih gak terlalu worth it the healing. Apakah healing ini bagus? Tolong kalian jawab ya di komentar. Jawab. Oke, di sini ada Power of the Nine Tails. Oh, ini boleh lah. Oh, dia gak pake dong untuk skill Minato bawaan yang rank A tuh. Gak dia bawa asli. Apakah kita bakal coba ganti juga ya? Dia pakai ini Power of the Nine Tails, lalu dia pakai Rasengan, pakai SS punya Kaguya, sama dia pakai Eblow Bolt. Kita lihat untuk deploy-nya udah 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa persen ini? Totalnya berapa persen ya? Kita gak, gimana ya cara lihat total persennya itu? Ini 4 14 18 17 20. Oke, sekitar 25 30-an ya. Lumayan nih deploy-nya. Walaupun deploy-nya nih tanpa S-rank dong. Ini satu aja nih S-rank-nya. Padahal dia punya banyak S-rank. Tapi dia pakai combo-combo yang dia ada nih, Favruma Clan. Itachi dia pakai apa ya? Oh, Itachi enggak ya? Padahal ini ada nih. Itachi tadi, Fuma Clan. Kayak Isha Kaju Battle the same attack increase 8%. Cuman dia enggak pakai ya. Tapi Madaranya enggak ada sih, Madaranya kurang ternyata. Oke, ini akun pertamanya ya. Kita bisa lihat hasil play. Tapi di yang OP-nya nanti ada di akun kedua. Yang saya suka dari akun ini nanti kita bakal lihat ya di server keduanya. Ini pembuka lah, di server satunya pembuka. Ya, kita coba fight ya sekali. Ini sebagai pembuka. Habis ini kita bakal lanjut di server 2 nih. Yang akun yang di sini yang sangat OP itu server 2. Dan bagi kalian yang minat sama akunnya, kalian bisa kontak WA yang biasa tuh. Yang WA yang di komunitas YouTube. Yang JB tuh, kalau kalian mau apa, mau nanya-nanya nih akunnya ini, katanya dia mau jual ya. Kalau kalian minat ya silahkan kontak WA itu, nanti saya hubungin. Oke, jadi kita langsung saja bakal lanjut ke review server keduanya nih. Server keduanya ini OP parah deh. Kita bakal skip, kita lanjut server 2. Oke, ini dia server keduanya. Kita bakal lihat. Nah, kita bisa buka nih. No, asli. Dia ini pak gak ada triple S, tapi dia itu pakai double S. Dimana gempuran ninja triple S itu sekarang banyak, tapi dia main modal ninja SS ini. Akun ini yang mau saya review habis-habisan. Gila sih, keren parah. Kalian lihat ya akunnya, Madaranya udah bintang 3. Kita mulai dari Minato. Minatonya masih ini, Madaranya udah plus 1. Belakangnya six pack Madara plus 1. Gila sih. Nih, Mongekyu Sasuke-nya juga udah plus 1. Kalau Minato-nya aja ya yang belum. Kita bakal lihat ya, kita bakal review skill yang mulai atas. S-nya berapa dia? 1. Nih, kita lihat ninja S-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 S ninja. Mulai dari Minato dengan power 3500. Semua equipment-nya udah merah, damage 800, darahnya 9600. 870 doje, dan di sini defense-nya 900. Cakarannya angin seperti biasa. Kita bakal lihat tinjutsu skill-nya. Jadi di sini dia bawanya ada Rasengan, Shadow Clan Rasengan. Seperti biasa ini adalah Rasengan yang punya Boruto, punyanya Sage Naruto, saya juga Sage Naruto itu ya, seingat saya. Dan juga udah rank SS.
di upgrade sampai SS rank, gila. Lalu di sini ada SS juga, kalau gak salah Sendox ini skillnya punya Momo ya kan, kalau gak salah, kalau saya salah mohon hilaf ya, ini kalau gak salah punya Momo, udah SS. Lalu ini ada punyanya Byakugan Trigun Palm, katanya ini bikin orang itu gak bisa nge-turn up, gak bisa ngeserang kalau gak salah, maaf ya kalau salah, nanti kita bakal coba-coba dah. Untuk skill ini saya kurang paham juga nih, Byakugan Trigger Palm. Tapi ini katanya skillnya OP katanya. Karena saya gak punya jadi saya gak tahu ya. Untuk yang akun utama saya masih belum dapat ini skill. Oke, lanjut lagi di sini ada Rasengan-nya punya Jiraiya ya. Seingat saya ini Rasengan-nya Jiraiya juga dikasih sampai SS. Gila sih. Masih Rasengan pun SS, 2 Rasengan di Minato SS. Dan di sini dia pakai Corsop Seal. Jadi mana bisa bikin kita 3 turn. Aduh, gila sih, gila. Mantap. Kita lanjut di Mangekyou Sasuke. Di sini, nah, di sini juga keren. Equipment full merah, darahnya 10.000 loh. Dengan toilet base-nya S. Di sini juga bintang 1 Planet Destroyer, pas elemennya Earth Lightning karena dia main Lightning. Di sini pas juga elemennya Chidori, pas Lightning SS. Jadi dia pull ke damage kedua power ini. Sedangkan yang untuk ketiga di bawah ini lebih ke support ini Exploding Clay, mengasih bom dan mengasih damage di tur selanjutnya. Corsop Seal bikin dia 3 tur. Jadi dia Minato, Sasuke dikasihnya Corsop Seal keduanya dong. Dan ketiganya Moon Rider bikin musuh agar 3 rolan itu main pukulan doang. Gila sih. Kita lanjut si Spek Madara. Asli ternyata kita tahu di sini dia itu mainnya main Corsop Seal semua. Gila sih, gila. Udah Corsop Seal dan dikasih nih Great Everest Red. Oh, aduh salah. Nih maaf ya kenapa saya buang kemarin. Kemarin skill gue saya buang. Aduh, kemarin pantas kalian ngamuk, Bang. Skill gue itu bagus. 50, 70, 90% itu kemungkinan damage-nya makin sakit loh, gila sih. Madaranya apa-apaan ini? Udah pakai ini, skillnya SSS, Meteor Shower-nya triple S. Di sini SS-nya Multi Meteor-nya SS. Corsop Seal sama skillnya punyanya Kawaki, gila sih, aduh keren parah. Beneran, Magnus keren parah, walaupun mode SS doang nih sama masuk akun yang GG parah. Lanjut di Madara, Madaranya S. Jiraiya-nya oke, Jiraiya sisanya ya biasa-biasa aja. Kayaknya skill Jiraiya ya ini ambil Rasengan dari Minato tadi. PIP-nya PIP 4 entah berapa. Wah ya bisa PIP 4. Mungkin sekitar 1 juta mungkin ya. Ngeri sih, ngeri. Oke. Dari sini aku kita lihat arena ya. Saya penasaran juga nih dari rank arena. Oh, ranking 123 ya. Dikira saya bakal masuk 50 besar, tapi menurut saya sih ini seharusnya bisa lebih tinggi. Ini kita lihat nih. Up to you, defeat, 2 hour ago, win. Tapi gak tahu ya, ini udah habis sih stoknya. Apakah dia itu bisa memang lebih tinggi? Untuk lebih tinggi dari ini? Seharusnya sih kayaknya masih bisa. Musuhnya juga level 60-an. Tapi musuhnya ini loh, dia pakai triple S1. Aduh, musuhnya juga serem-serem. Kita lihat nih yang level 50-an dah. Dia level berapa nih? Dia level 56. Kita cari di musuhnya yang level 50-an. Tadi ada level 55 ya. Ini 56 nih, 56 juga. Fante, kita lihat ya Fante. Gimana? Oh, dia mirip ya, ini mirip. Ini mirip sama yang akun yang kita pakai sekarang, Minato bintang 2 mengikuti Sasuke. Tapi kalau punya kita tadi physics speed-nya plus 1 loh, iya enggak loh. Ini seharusnya bisa kita tembus ya, seharusnya kayaknya. Tapi bisa kita lihat di sini skillnya dia mau triple S. Kalau punya yang tadi udah triple S. Oh, dia pakai ini loh. Buat apa ya triple Rosomon lalu pakai following bolt. Bagus kayak Rosomon. Kita lihat top 1 dulu dah. No sensei. Oh, dia pakai get. Pakai get. Asli gila semuanya dipasangin get. Kenapa saya kemarin yang gue saya buang? Aduh kacau ih. Dia pasangin get semua dong. Di sini dia pakai untuk ini juga pakai ya. Corsop Seal juga dipakai semua. Aduh. Corsop Seal pakai, get pakai semua. Kalau ledakan bom dia pakai 2 ya. Di sini sisanya damage. Aduh keren nih, lihat-lihat aku gini ngeri sih. Keren parah. Darahnya berapa tuh? 17.000. Kalau top 50-nya gimana nih? Gua top 50-nya udah ada bintang 3, bintang 2. Ini plus 2 loh. Plus 2 asli top 50-nya serem loh, plus 3. Plus 2. Rasengan-nya Raseng Shuriken pula. Ininya SS. Asli gila. Semoga ya nanti akun kita bakal seperti itu juga walaupun gak tahu kapan. Keri.
16.000 power ya. Jadi kita bakal lihat damage-nya deh. Ini bisa gak ya? Oh, dia sampai gerak ninja udah. Saya 5KG kan karena saya sampai sini nih. Kalau saya di akun saya sendiri ya, ini saya sudah sampai 5KG meeting. 5KG meeting masih di awal-awal lah, di sinilah paling. Oke, kita coba. Ini akun saya di asli ya, di server 5 saya masih sampai 5KG meeting. Kita lihat akun dia nih. Rasengan. Dia pakai trigger palm juga ya. Asik. Kalau kita lihat dia tadi pakai trigger palm juga. Miss, mantap, terlalu OP. Lagi-lagi saya mau coba pakai Madara. Emang tadi saya mau lihat tuh Naruto Minato nya trigger palm bah. Oh ini ya, biar aku gak gempam itu mirip sama kayak yang Hinata yang biasa kayak bisa nyegel ternyata. Ya lanjut, kita lanjut ke arena ini aja nih. Tapi saya mau coba yang versi Madaranya, kita lawan yang Naruto. Dan Naruto Sage full, kita bawa pakai Madara. Oke, segel. Oke, mantap, pro summon. Darahnya makin tingkat, damage 3000, 9000. Gila sih. Berapa damage-nya? 7000. Waduh, gila, sudah pakai get makin OP damage-nya. Walaupun darahnya makin jatuh juga berkurang gara-gara aduh, keri. Serem. Oke, jadi begitu akunnya ya. Jadi kalian yang mau minat, nanti saya taruh di WA deskripsi atau di Instagram saya, sahreza_score. Kalian langsung chat ke sana aja. Sampai jumpa next video dan terima kasih. Mantap sekali. Sampai jumpa.